Apa kata dunia? Pertama dikabarin untuk ikut tergabung dalam film Naga Bonar. Jadi dikasih tahu perannya sebagai apa, terus aku juga ikut casting juga gitu. Maksudnya aku datang, aku benar-benar kayak coba dulu perannya, terus dikabarin aku terpilih, ya happy sih. Sebagai Kirana namanya. Kalau di aku sih sebenarnya belum terlalu banyak tahu soal Kirana. Karena kan Naga Bonar juga film udah lama banget ya, dan aku belum terlalu banyak observasi tentang Kirananya gitu. Jadi untuk karakternya dan bagaimana ceritanya aku masih belum tahu. Karena kita juga kan rencana mulai syuting baru kayaknya akhir Juli ya. Jadi belum ada proses reading gitu, belum ada. Buat teasernya juga 2 hari aku ke Medan. Jadi rencananya memang akan syuting full di sana. Tapi bukan di Kota Medan ya, katanya di aduh apa ya namanya? Iya ya, daerah-daerah Danau Toba sana deh. Sama Pak Gusti Randa ini sudah lama punya production house dan sudah ada juga beberapa produksinya, hanya saja sekitar 5 tahun lebih ini vakum. Nah, tempo hari saya harus cerita sedikit, Benny Panjaitan Pambes meninggal. Sebelum meninggal, dia mau ulang tahun ke 70 tahun, kita diminta bikinin acara, kemudian saya sampaikan kepada Gusti. Pak Gusti ini bilang, loh, kalau dia manggil saya Jack, saya manggil dia Jim, Jack kenapa tak kasih PH kita aja? Akhirnya kemudian karena kita berpikir Bang Benny itu penyanyi legendaris, sayang kalau cuma dibuat di kafe-kafe seperti itu, kita buat di tim, acara sangat serius, kemudian kita pakai PH kita. Nah dari situ kemudian acaranya sukses, terlintas pikiran oleh Pak Gusti, kita suka ngobrol sore-sore, ngopi, kita bikin film aja yuk. Ini kan film Indonesia lagi booming juga. Saya bilang, gue juga tiap Sabtu minggu nonton film Indonesia. Nah, itu yang anak-anak cari-cari, kemudian cocok lah film itu. Kemudian ketemu pikiran film Naga Bonar, kontak Ibu Mutiara Sani bisa. Mas pertama tadi saya udah sempat bilang pas pertama ditanya, pas pertama ditawarin mikir sih, bukannya nggak langsung jawab iya gitu, pingin banget mau langsung gitu, cuman ada beberapa hal yang perlu dipikirkan karena membuat atau menjadi bagian dalam film ini cukup tricky gitu ya, sukses atau nggak sukses tetap akan diomongin orang gitu, karena film ini reborn. Mengambil film yang udah pernah sukses banget gitu ya, sukses banget. Saya pertama tanya sama papa gitu, terus tanya beberapa orang, terus ya teman-teman inilah Bang Gusti, Emil, ada Darius juga yang meyakinkan saya kalau lo bisa kok gitu. Jadi ya udah akhirnya pede untuk mengambil film ini gitu. Mungkin ini tahun-tahun kesempatan saya untuk banyak mengambil peran serius dalam film gitu ya. Setelah kemarin Love for Sale ada beberapa tawaran terus gitu, dan
dan mulai sekarang justru jadinya milih-milih film apa gitu. Nah ini sebenarnya emang Naga Buana kan ikonik banget gitu ya, akan membanggakan sekali kalau saya bisa memang main di situ gitu. Cuma kan di luar itu kan ya itulah pasti omongan orang segala macam, perbandingan segala macam kayak gitu-gitu lah yang jadi pemikiran saya gitu. Terus saya nanya dulu, "Pak, gue udah tawarin Naga Buana gimana?" "Ambil," langsung dia enggak pakai mikir, "Ambil." "Ah, ambil Pak. Iya, udah pokoknya bisa." Akhirnya ya itulah, setelah berdiskusi akhirnya beberapa waktu kemudian saya jawab, "Oke," okay, gitu. Akhirnya saya datang terus casting juga dan akhirnya memang diterima. Dalamin karakternya banyak cara sebenarnya, banyak cara dengan tim ini kan juga udah pasti menyiapkan suatu tim gitu ya. Ada yang memang di sini banyak orang Batak juga, banyak yang tahu sejarahnya Naga Buana seperti apa. Saya banyak ngobrol dengan mereka gitu. Kalau mengambil sosok, justru saya tidak boleh mengcopy apa yang Om Deddy buat gitu. Bahkan kalau bokap gue bilangnya nggak usah nonton, yang lama nggak usah nonton. Jadi lu biar nggak kepikiran, buatlah Naga Buana versi Gading gitu, dengan yang baik versi Gading gitu. Oh ya benar juga sih gitu. Jadi nggak terpaku gitu selalu dengan Om Deddy gitu.